Provinsi Banten memiliki potensi wisata yang sangat besar. Apabila hal ini dikelola dengan baik, akan mampu menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Namun, upaya ini membutuhkan sinergisitas antara pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Bagaimana geliat pembangunan bidang pariwisata di daerah ini? Indonesia Membangun akan mengupasnya untuk Anda. Objek dan daya tarik wisata Provinsi Banten seolah tiada habisnya. Wisata alam, wisata bahari, maupun wisata religi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari corak kekayaan, keberagaman, dan sejarah tanah Jawara ini. Potensi pariwisata di daerah ini apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik sangat memungkinkan untuk dijadikan unggulan pendapatan asli daerah setempat. Sebetulnya Banten itu sudah punya perda tentang infrastruktur tahun jama. Artinya dari tahun 2012 hingga tahun 2017 seluruh jalan provinsi harus baik dan layak. Dan memang terlambat. 2013 baru kita mulai. Nah, artinya tentu ada percepatan. Kita membuat jalan misalnya di daerah Saketima Limping Banjarsari sana di daerah selatan ya. Ini daerah apa ya yang paling orang juga bingung sebetulnya. Pak, kenapa nggak duluan di Tangerang Selatan? Karena itu juga jalan provinsi. Kenapa mesti di sana? Saya bilang tidak. Masyarakat di sana sudah terlalu lama menderita terhadap infrastruktur. Kita membangun di wilayah sana dulu. Kalau secara dihitung secara ekonomis, belum memberikan ekonomis. Tapi saya sangat yakin dengan dibangun infrastruktur, pasti akan dilihat oleh para pengusaha, investor untuk dia membangun. Tidak mungkin kita bisa menyediakan atau mengundang orang kalau kita tidak memberikan fasilitas. Ini filosofi dagang. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin seseorang mau belanja kalau kita tidak memberikan minum. Misalnya seperti itu. Ini sebetulnya hal-hal yang kecil. Nah, artinya provinsi sudah punya program yaitu pembangunan infrastruktur, kemudian konektivitas antara kawasan dengan wilayah. Nah, sebetulnya memang kabupaten provinsi ini punya 4 kota, 4 kabupaten ya. Ya kalau kita lihat kalau Tangerang Raya sudah cukup established. Tangerang Raya adalah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang. Artinya secara PAD, apa namanya anggaran daerah mereka sudah cukup lah. Nah, sementara yang sudah berjalan lama Cilegon ya. Nah, tapi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang dengan Lebak ini memang memerlukan pendekatan khusus. Nah, karena itu tadi saya katakan Provinsi Banten ini 2 tahun ini memberikan bantuan cukup besar ke 4 kabupaten kota ini. Oh, agar apa? Dia bisa mengejar percepatan pembangunannya. Guna mendukung sektor kepariwisataan, pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengupayakan tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan barang dan jasa dari dan ke daerah tujuan wisata. Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya menunjang percepatan pembangunan di sektor pariwisata. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari perhatian pemerintah untuk mendukung kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sarana infrastruktur menuju objek wisata di Banten sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten kota telah terkoneksi dengan baik berkat kerjasama lintas sektoral. Meski demikian, ada beberapa jalan yang masih cukup sempit untuk dilalui.
Beberapa jalan alternatif telah dibangun untuk menghubungkan lokasi-lokasi strategis yang sering dikunjungi. Fokus penanganan pemerintah Banten untuk tahun 2012 hingga 2017 masih seputar pemantapan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan, seperti pemantapan sistem jaringan jalan pola ring yang menghubungkan pesisir Banten, terhubungkannya seluruh ruas-ruas jalan provinsi dalam suatu sistem jaringan jalan provinsi sesuai standar konstruksi dengan kondisi mantap, dukungan aksesibilitas Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung, serta penggantian jembatan yang sudah tidak sesuai kelasnya dan pelebaran jembatan hingga selebar 7 meter.